penelusuran kita selanjutnya ini masih di wilayah Parit Gadung, khususnya di Pal 9. Dan sini masih ada Soraja yang ukurannya cukup besar. Kita bisa lihat dari jendela yang bisa kita lihat ini ukuran cukup besar, apakah lagi pintu. Bahkan rumah ini masih terbuat dari kayu ulin atau kayu belian. Di sini telah di semuanya menggunakan semak. Ini di semak semua, jadi kayu yang cukup keras. Ini kayu ulin khas Kalimantan. Di sini dimasukkan kayunya, lalu inilah hasil dari bangunan itu, sehingga ini tidak bersambung sampai ke atas. Dan ini adalah jendelanya, bisa kita lihat terbuat juga dari kayu ulin atau kayu belian. Kita bisa lihat, dan ini luar biasa di Kalimantan Barat. Dan Sorajanya masih ada, kita bisa lihat Sorajanya. Masawan Bugis, dan kita bisa masuk ke bawah, dan kita bisa lihat ini pondasi yang kuat di bawahnya, dan di atasnya sama seperti ini juga. Bisa lihat di bagian bawah, dan ini dulu bisa pakai untuk numbuk sebelum direndahkan. Mungkin rendah daripada dasarnya, makanya dikasih pondasi-pondasi supaya tidak lebih terendap. Malum Kalimantan itu tanahnya agak berbeda posisinya, di hanya khususnya di Kubu Raya. Terus kita keliling di sini dan masih cukup tinggi. Ini luar biasa. Eka Kris, oke. Yalah, tadi kita saksikan video-video cuplikan kami, dan kami ucapkan selamat berkunjung di Kubu Raya. Dan kami ucapkan dari Kubu Raya untuk Indonesia.